Salah satu daya tarik novel ialah alur. Alur cerita dalam novel membuat pembaca seolah menyaksikan dan ikut terlibat dalam peristiwa atau rangkaian cerita dari permulaan, pertikaian, konflik, klimaks, antiklimaks, hingga penyelesaian. Bacalah salah satu contoh novel layar terkembang di bawah ini untuk mempelajari alur yang ada dalam novel tersebut. Tips agar kamu mampu membaca cepat, yaitu hindari menyuarakan setiap kata yang dibaca maupun secara berbisik. Jangan biasakan membaca mundur, mengulang kata atau kalimat yang telah dibaca. Gerakan mata saja, tanpa menggerakkan kepala. Hindari membaca dengan menunjuk baris-baris bacaan dengan jari, pensil, atau alat yang lain. Membaca kata demi kata. Cobalah baca teks dengan judul olahraga di Jepang dengan cepat di bawah ini. Salah satu inspirasi dalam membuat drama ialah berdasarkan peristiwa nyata. Peristiwa tersebut bisa berupa pengalaman kamu sendiri maupun pengalaman orang lain yang kamu rumuskan dalam sebuah tema. Lalu, kembangkan dialog-dialog hingga menjadi naskah drama. Perhatikan kutipan drama di bawah ini.